Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana Halo, kabarnya Faisal. Ya, baik juga teman-teman ya. semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi di sini dengan channel Ibu Nerastra. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendukung channel Ibu Nerastra. Yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Hari ini kita mau jalan-jalan sore ya teman-teman. Tuh kakek udah siap, tapi nggak ada matahari kayaknya, udah agak mendung. Ada sih, dan aku mau ajak kakek ke dulu ya. Dulu kakek sering ke sini, ini ke tempat sekarang yang mau aku datengin ya. Itu namanya danau kecil, atau ada orang melihara ikan ya, dan di sana ada bunga sakura cantik sekali teman-teman ya. Dan kita lihat ke sana ya. Ayo kita berangkat. Bunga sakuranya lagi mekar-mekar semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Dan itu di sana dekat rumah ya teman-teman. Ini juga ada nih bunga sakura, ini juga cantik. Kelihatan ya tuh. Dan kita mau ke tempat yang ditambak ya, danau sana teman-teman. Lama kita nggak pernah ke sana. Dulu waktu kakek masih jalannya masih sehat ya, itu setiap hari sore, pagi dan sore itu kita ke sana jalan-jalan sore ya, jalan pagi, jalan sore gitu. Dan sekarang kakeknya jarang sekali ke sana, hampir nggak pernah ya. Dan ini aku ajak kakek bawa motor, jadi nggak usah jalan ya. Kita lihat bunga sakura di sana ya teman-teman. Ini di sini, masuk ke sini. Dan ini dia, nih di sini ya. Ini ada tambak ya namanya, danau kecil, banyak ikannya teman-teman. Ini bagus, ini tempatnya buat jalan-jalan ya. Tuh, tapi kakeknya nggak pernah ke sini. Kita lihat ke sana. Bunga sakuranya masih di dalam. Hari ini enggak ada matahari. Ini mau tewa tau ma yang liang gak nih. Ini ya teman-teman, udah kelihatan tuh, banyak sekali, bagus ya. Kita lihat nih, di sini kita parkir dulu. Ini ya kakek parkir di sini ya teman-teman. Dan aku mau tuh mau ke bawah lihat bunga sakura nih. Ini udah gugur, udah rontok ini teman-teman. Kita lihat yang bawah ya. Dan di sini ada bunga cantik nih. Ini bunga apa ini namanya? Cantik banget nih. Tuh. Dan di sana itu, ini dia tuh tempatnya, bagus banget ya nih, bunga sakuranya cantik, ini lagi mekar semua nih. Lama kita nggak kesini ya teman-teman, dan sekarang wah banyak bunga sakura nih.
Wah, tahun ini banyak yang mekar ya, teman-teman. Kemarin yang waktu video yang kemarin itu bunga sakura yang di luar ya, pinggir jalan itu ya. Ini juga dekat sini aja. Bagus banget tuh. Nih. Bagus ya. Bagus banget ya teman-teman ya. Tuh. Bagus. Tuh. Ini berapa hari lagi juga ini rontok ya teman-teman. Makanya ini ada kesempatan keluar, kakek tak ajak ke sini ya. Dan ini teman-teman, dilihat. Wah, bagus banget nih. Asli. Tuh. Ini bunga sakura ini mekarnya lah kalau musim gugur ya, teman-teman ya. Musim semi. Pasti banyak kalau lagi musim semi. Pasti banyak ya. Dan itu kakek di sana ya teman-teman. Kakek lagi olahraga. Sebenarnya mau jemur badan tapi nggak ada matahari, lagi mendung-mendung. Tuh kakeknya. Dan di sini juga ada nih yang besar nih ya. Ini juga dulu bagus banget ini, kemarin itu, sekarang udah agak rontok-rontok semua ini. Nih, nggak sama ya warnanya sama yang di bawah ya. Ini agak pink kemerahan ya, kalau yang di bawah itu pinknya pink keputih-putihan. Tuh, bagus ya. Bagus banget. Bisa lihat bunga sakura dari dekat nih teman-teman. Tuh banyak. Terus di sana juga ada ya. Dan di sana itu tuh, di sana itu danaunya di sana ya. Kakek sambil lihat ikan. Ikannya nggak keluar. Dan ini di sini juga ada ya, tapi ini sudah rontok. Dan ini di sini juga ada nih. Tuh. Pohonnya besar-besar, jadi bunganya banyak. Ini yang udah jadi apa ya teman-teman ya. Ini bunga ini ada buahnya, buah plum. Buah plum. Tapi ini nggak jadi, ini nggak pernah jadi buahnya. Kecil-kecil. Kenapa harus mendung hari ini ya? Jadi nggak begitu itu kalau kena matahari bagus banget. Dan kakek udah selesai ya teman-teman, cuman sebentar aja karena nggak ada matahari. Kita mau pergi ke tempat biasanya yang di sana aja ya. Ini ngajak ke sana kakek ya, dan kita mau ke sana.
Itu masih kelihatan kan ya, tuh bunga sakuranya. Wah, tuh, wah, tuh bagus. Oke, kita lanjut ke sana ya teman-teman ya. Dan ini kita mau ke tempat biasanya kakek jemur ya, jemur badan ya, di belakang rumah. Tetap aja di sini juga sama, nggak ada, nggak panas ya. Itu di sana dan kakek mau jemur di sini katanya. Jadi mah, masih jangan ah, liang-liang ya nih. Cici dia secara Ben. Ini kakek jalan di sini ya. Hari ini pergi ke dua tempat sekaligus jemur badan. Katanya mau jalan-jalan di sini enak teman-teman, nggak ada mobil buat jalan-jalan enak. Dan ini kita udah pulang ya teman-teman. Dan ini berhenti sebentar di tuh. Ada bunga sakura di depan. Nih. Ini yang di dekat rumah sini teman-teman ya. Itu juga bagus. Besar. Tuh, bagus ya. Oke. Kita pulang. Udah sampai di rumah. Sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.